Jangan di luar. Rok. Di. Rok. Lurusin. Terus. Lapor serah terima jabatan. Siap. Jabatan baru. Personil polri yang namanya tersebut dalam mengambil keputusan ini sesuai 2019. Nomor urut 1, nama Yos Kuntulan 030874, Jabatan Lama, Kasubit 4. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya kita katakan saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara. Akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara. Serah terima jabatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Kembali tempat. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Yang hadir pada upacara serah terima jabatan Kapolres Bengkayang dan Kapolres Bengkayang. Tahap intinya kita selalu mendapatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kita peserta upacara yang saya hormati, serah terima jabatan merupakan suatu proses tour of duty dari setiap perwira dan pejabat di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentunya hari ini untuk memberikan pengalaman eksperiensial bagi setiap pejabat ataupun para perwira yang akan meniti jenjang karirnya di posisi-posisi yang lebih tinggi atau yang lebih menantang. Di samping itu juga mutasi merupakan sebuah refreshing atau penyegaran dalam suatu organisasi besar seperti organisasi kita ini. Di kesempatan yang baik ini, selaku pimpinan Polda Kalbar beserta staf serta seluruh Bayangkari mengucapkan terima kasih kepada AKBP Polri Mantio atas pengabdian saudara selama ini. Mudah-mudahan di tempat tugas yang baru akan lebih sukses lagi, dan kita semua mendoakan semoga selalu diberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas ke depannya. Yang kedua, kita menggunakan tenaga dan kuasa juga di
dua wilayah ini. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah semuanya. Terima kasih itu ya.